Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, hari kedua lebaran objek wisata Cipanas Cilengsing, Buah Dua, Kabupaten Sumedang, diserbu wisatawan lokal maupun pemudik yang sedang berada di kampung halaman. Cilengsing dipilih karena memiliki kolam pemandian air panas yang luas, ditambah pemandangan bukit yang indah memanjakan mata. Wisatawan dari berbagai daerah membadati lokasi wisata Cipanas Cilengsing di Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang pada hari kedua Lebaran. Keramaian pengunjung terlihat dari luar lokasi wisata hingga loket pembelian tiket. Keramaian pengunjung pun terlihat di dalam lokasi wisata yang terdapat mata air panas alami untuk berendam kaki dan kolam air panas besar bagi yang ingin berenang di air panas. Selain berenang di air panas, pengunjung pun dimanjakan dengan pemandangan bukit-bukit yang mengelilingi lokasi wisata Cipanas Cilengsing. Lokasi wisata tersebut kebanyakan diramaikan oleh wisatawan dari arah Pantura, Cirebon, dan Indramayu. Kenapa pilih wisata di Sumedang? Kebetulan lagi ke rumah saudara di Sumedang. Ya sambil lewat pengen tahu juga sih di sini. Ya lumayan bagus lah. Kayaknya kan air hangat. Tiap tahunnya, lokasi wisata Cipanas Cilengsing selalu diramaikan wisatawan, terutama pada momen libur Lebaran. Setiap hari pada momen liburan, 1.000 lebih pengunjung mendatangi lokasi wisata di tengah perbukitan tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.